dari APBN dan Ibu Ketua Pengadilan Negeri langsung. Ini bentar Pak. Udah oke. Oke Pak. Oke. Pada hari yang sama, pada saat mau pengembangan untuk menangkap ini, didapatkanlah kurang lebih pukul 5, tanggal 4 November hari Sabtu, di Silo Laut, Kabupaten Asahan, diamankanlah saudara J. Dengan barang bukti kurang lebih 4 kg narkotika jenis sabu. Dari saudara J. Di mana saudara J diperintahkan oleh saudara B. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, saudara B sekarang sedang kita kejar. Di hari yang sama. Mau dibawa kemana Pak? Sabunya Pak? Sama sabunya pelaku. Rencananya mau dibawa ke Madura. Pulau Madura kembali. Dengan jaringan yang sebelumnya Pak, apakah ini sama Pak? Berbeda. Berarti kita bisa mempelajari bahwa jaringan dari jalur-jalur seperti jalur-jalur PMI itu ada kaitannya. Berangkat mereka ke Malaysia dengan resmi, pulang dengan tidak resmi dengan membawa barang itu. Oke. Kawan ini udah masuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.